Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Allah yang telah memberkahkan, memuliakan, menyehatkan, menyelamatkan kita semua barokallah alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam limpah cur bagi dalam Kanjeng Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini hari Sabtu mitra awal mula, awal mula kita melaksanakan berziarah ke Aki Buyut. Aki Buyut, jadi kita jangan melupakan leluhur kita, karuhun kita yang sudah berjasa. Yang sudah berjasa kita hidup. Kalau nggak ada keruhun kita, Aki Buyut kita, kita nggak bakalan lahir mitra sebab kita melahirkan, kita lahir ke alam dunia ini ada bapak. Nah itu bapaknya bapak yang mesti kita dikirim doa. Jadi kita jangan melupakan keturunan kita. Jarah itu sunnah dilaksanakan ada amal ibadah ganjaran untuk kita. Cuman kalau berjarah, kalau versi saya jarah yang dekat dulu ya jarah yang dekat dulu sirsilah kita dulu dari ibu siapa dari bapak siapa nah kita diwajibkan untuk mendoakan dan untuk berjarah setelah itu mau kemana ke wali yang mana ataupun ke wilayah yang mana itu hak kita masing-masing gitu mitra jadi jangan sampai kita melupakan jasa leluhur kita nenek moyang kita sebab tanpa mereka kita nggak bakalan lahir ke alam dunia ini sifatnya untuk memulangkan terimanya kita doakan para, para ruh leluhur kita semoga dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan masuknya surganya Allah subhanahu wa ta'ala nah di hari Sabtu pas Pagi ini mitra sesudah sholat. Ini mitra, nah ini awal dari kehidupan, awali dengan kehidupan yang baik untuk menuju kesuksesan ke depannya. Ini makom dari ibu, luhur dari ibu mitra. Kalau saya, ini luhur dari ibu nih. Ini selam berhayu. hanya salam silaturahmi untuk semuanya inti untuk edukasi sajalah gitu.